channel. So guys, hari ni aku nak tunjuk ikan, apa anak ikan aku yang dah umur dia 3 bulan, 3 bulan lebih, dah besar-besar. Sekejap eh, ni dia 3 bulan, besar-besar. Yang ni aku jawal lah itu. Ya, 3 bulan lebih. Ini nampak warna copper dia. Ni. Sekejap kita tengok kat belakang. Yang belakang. Kita buka dulu semua. Ni aku potong sendiri. Tak buat eh. Ikannya. Tapi yang ni lambat jar itu. Lambat sikit. Nampak oh. Besar-besar dah. Ni nak pecah warna ni. Next video nanti aku tunjuk cara aku groom. Aku groom pakai Akira ni. Nanti kita groom. Yang ni pula dalam tank sini. Mana betina gemuk ni. Betina ni gemuk gila. Nampak tu. Dekat telur. Dekat perut dia tu banyak je dah telur. Ni. Ni kupa. Nampak. Nampak sangat lah. Macam kupa dia. Salah. Tengok. Tapi ni aku tak tahu jantan ke betina. Ni jantan ni rasa. Air pun dah kotor dah geng. Nanti nak tukar. Tukar air. Sini bersih kan. Pokok ni pun dah banyak mati je ni. Saja dia tak oksigen. Tambah. Tambah oksigen. Diorang ni pun belum makan lagi. Belum makan lagi. Paling besar ni lah. Tak silap aku. Jantan. Bawah ni pun ada. Tapi bawah ni kecil lagi. 3 bulan usia dia. Ni anak. Ni aku beri air tu. Dia makan lah geng. Bapak dia makan. Tak ada rezeki lah. Tak apalah. Nanti kita breed lagi yang Cooper ni. Tu dengan kita breed adik-beradik dia. Aku nak bagi ada Cooper. Nak bagi ada Cooper-Cooper sikit. Kita ambil satu lah, kita tengok dekat ni. Dekat SU tank. SU tank. SU tank. Okay. Tunggu sekejap eh. Okay guys. Tak boleh lampu. Dia masih terkejut air. Air baru. Tunggu 2 minit sekejap eh. Kita bagi dia elok. Okay guys. Tengok. Dia punya form. Dia punya warna belum naik lagi. Ni warna standard dia. Cooper dia ada sikit tu. Dia punya dorsal. Dorsal cantik. Caudal dia pun cantik.
ventral dia tak ada split dua. Ngam. Dia punya anal okey kan. Tapi ada hujung tajam. Hujung dia tajam sikit. Pak. Okay, kita tukar ikan lah eh. Tukar ikan. Okay guys, ni ikan kedua. Ni ikan yang paling besar. Yang warna dia tak cantik lagi. Kita boleh groom lagi ni. Bagi dia pecah. Kita tak nak flare lagi. Kita tunggu dia flare sekejap. Okay guys, dah flare dah. Alah. Tu. Dia punya dorsal ngam. Caudal dia macam tak 180. Tapi okey ni. Anal dia pun ada tajam sikit. Terlebih hujung. Ventral ngam. Warna je kurang. Warna kurang menarik. Mana tahu kita groom lagi nanti warna lebih menarik. Begitu. Okey, kita tukar ikan eh. Ikan ketiga. Ni yang tadi dalam community tank. Ni aku tunjuk yang rupa. Bawah dia tu nampak macam transparent. Dia punya apa? Anal. Ni betina ke jantan eh? Macam jantan macam betina. Dia punya caudal tu ada rim transparent. Ha. Mantap ni. Ni boleh groom lagi ni. Lagi pecah color. Pecah color lagi ngam ni. Tapi dia punya ventral tu dia split dah. Split dua, percabaan dua. Sebelah kanan tiga, percabaan tiga. Dia tiga macam ni. Sebelah kiri dua. Tak cantik eh. Tapi untuk kepuasan, okey. Cantik. Kita boleh groom lagi ni. Groom size. Tengok macam cantik gila. Mantap ni. Nak buat breeding pun okey. Comel. Okey, kita tengok betina pula eh. Betina yang gemuk. Okey guys, ini dia betinanya. Betina tu kalau korang tengok kat perut dia tu penuh dah. Tapi umur pun 3 bulan. Belum boleh lagi kan. Dia kalau yang best punya 4 hingga 5 bulan. Tapi yang lagi okey 5 bulan ke atas. Penuh tu. Tapi belum sampai ke belakang lagi telur dia. Ekor dia cantik. Aku tak pandai sangat nak menilai ikan. Tengok cantik. Okey. Mantap ni. Nah, betina ni aku simpan lah. Buat breed. Mantap lah. Hasil breed ni.
Induk dia dah mati lah semua. Betina, Super Yellow, jantan Candy. Candy Cooper tu dah mati lah. Tak ada rezeki kan nak buat macam mana. Kita usaha je. Yang menentukan Tuhan. Yes. Mantap eh. Nanti kita groom telur dia lagi. Bagi makan jentik-jentik, kutu air. Lepas tu kita breed. Kita breed lagi. Aku minat HMPK. Kalau Half Moon ni kurang sikit. Half Moon cantik tapi tak minat. Okay guys, ni ikan yang kelima eh. Kita tengok. Dia belum flare lagi. Kalau kita tengok sebelum dia flare ni, dia punya apa tu, anal dia tu terlebih panjang. Dorsal dia cantik sampai ke belakang. Caudal dia ada sikit apa, macam terkoyak. Tak ada terkoyak, dia tak apa, tak melengkung macam tu. Dia ada gigi sikit macam tu. Dia punya ventral sebelah kanan terlebih sikit je. Ui, mantap lah. Warna dia je kurang sikit. Next video nanti kita akan groom ikan. Tengoklah mana yang aku nak groom dulu. Kita groom selama 2 minggu ataupun seminggu. Kita tengoklah mana yang okey. Kita groom sampai nampak kepuasan yang kita nak. Groom lama-lama pun tak elok dah. Mantap ni hasil breed sendiri. Next project nanti aku nak ni peternak DM lah. DM aku nak tiru cara atuk, hobi atuk. Dia kasih makan apa tu, pellet. Dia bancuh pellet lepas tu bagi makan. Next project. Okay. Okay lah guys, video sampai di sini saja. Yang belum subscribe lagi, subscribe kat bawah, tekan button like dan share video ni. Okay, jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.